kebetulan di sini juga ada yang jual lelong. Hai. Kerjaan ibu-ibu seperti ini. Mantap. Dan Bang Joni juga disertakan dengan orang rumahnya, kena kawal sekarang, tak bisa ngapa-ngapa. Kalau kita nyalakan. Jadi seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk di bagian speakon bisa keluar 2 channel, jadi 4 channel, kecuali pakai yang manual, baru masing-masing kabel seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di masa yang berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa disebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat di Semen Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi kali ini saya coba bikin video untuk mereview sebuah power yang 4 channel. Kebetulan hari ini pemilik powernya Bang Joni kita dari Wajo, bukan Wajo Sulawesi, Wajo Pontianak. Karena di Pontianak juga ada Wajo. Jadi salam sukses buat sahabat-sahabat, khususnya sahabat-sahabat yang berada di daerah Wajo. Wajo apa? Wajo Hulu, Sungai Durian. Nah, nanti kita tanya Bang Joni kita untuk power, karena ini Bang Joni kita pesan power 4 channel. Untuk speaker apa dan speaker berapa, nanti kita tanya Bang Joni kita. Kebetulan di sini juga ada yang jual lelong. Hai, kerjaan ibu-ibu seperti ini. Mantap. Dan Bang Joni juga disertakan dengan orang rumahnya, kena kawal sekarang, tak bisa ngapa-ngapa. Pengawal pribadi. Nah, jadi tidak bisa ngapa-ngapa Bang Joni kita sekarang. Jadi hari ini buat sahabat-sahabat, seperti janji saya kemarin untuk mereview sebuah power, atas dasar permintaan sahabat-sahabat, sebelum saya lanjut untuk mereview sebuah power, kita ngopi dulu. Seperti biasa di channelnya Ismail Dadang. Yuk kita ngopi. Disini kopi ini, ini gratis, semuanya gratis. Jadi yang mau ngopi silahkan datang ke rumah saya, Bang Joni. Oke, kebetulan ada request bocilnya tidak masuk katanya. Nah, ini ada si bocil lagi main di lipatan. Nah, seperti ini. Karena ada yang jual lelong juga. Oke, buat sahabat-sahabat, sekarang kita coba lanjut untuk di bagian powernya. Jadi powernya menggunakan N9001 yang sudah saya tempeli logo IDS. Jadi untuk tampilan di dalam sebuah power 4 channel seperti ini, untuk di bagian dalamnya. Jadi untuk sebuah trapo, sebuah power ini saya gunakan trapo tulisan 40 ampere, cuman terhitung 20 ampere untuk di bagian trapo. Jadi ini trapo pasaran, tulisan di label itu 40 ampere, tapi hitungan saya cuma 20 ampere dan menggunakan elko sebanyak 8 buah, 100 volt, 10.000 mikrofarad atau UV. Terus di sini sudah dilengkapi dengan protect speaker, juga sudah dilengkapi dengan soft start. Jadi fungsinya soft start ini untuk supaya NCB rumah tidak mudah jeklek di saat kita menghidupkan pertama kalinya. Jadi seperti itu. Terus untuk di bagian kit draper saya menggunakan SOCL 506, boleh dikatakan SOCL atau kit draper sejuta umat. Jadi kalau untuk transistor per mononya yaitu 6 set. Jadi 6 set ini per channelnya. Jadi kalau untuk kemampuan per channel hanya di posisi 4 ohm, yaitu 2 speaker per channelnya. Jadi bebas, yang penting kemampuan power ini untuk di bagian kuil mentonya di posisi 4 ohm. 4 inci maksudnya, bukan 4 ohm. Jadi kalau untuk kuil lebih dari 4 inci itu bukan pakaian power ini. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya ingin coba tanya dengan Bang Joni kita. Betul, Bang Joni kita udah ada juga di sini sebeserta mantan-mantan pacarnya. Mantan pacarnya, bukan mantan-mantan, mantan pacarnya. Kalau mantan-mantan ramai. Oke, buat Bang Joni, rencananya mau dipasang speaker berapa buah ini? 15 4 12 Twitter 2. Jadi per channelnya berarti 2 speaker 15, 2 speaker 15. Yeah. Tambah 10 tambah Twitter 2. Jadi rencananya untuk rumah tangga atau untuk Rumah tangga ya. Rumah tangga ya. Kan cocok main gitu. Jadi kebetulan di sini pengetesan posisi di dalam rumah. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk tampilan sebuah power 4 channel untuk dinyalakan seperti ini, kalau kita nyalakan.
Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah lampu merah berarti semuanya sudah normal. Jadi sekarang saya ingin coba menggunakan musik dangdut. Jadi mohon izin sekali lagi buat Aci Musik. Untuk cek sound saya coba musik cek sound salawat Aci Musik. Jadi sekali lagi saya mohon izin buat Aci Musik. Untuk musik saya gunakan untuk cek sound, yaitu cek sound salawat Badar. Seperti ini. Ayo, sekarang saya coba angkat satu channel. Jadi kebetulan untuk pengetesan ini saya menggunakan cuma 2 box speaker. Jadi saya gunakan 2 channel. Jadi bukan sekaligus 4 channel, 2 speaker, 2 box. Jadi saya gunakan 2 channel. Jadi 2 channelnya nganggur. Sekarang saya ingin coba pindah ke channel yang duanya lagi. Jadi untuk hasil suara seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat sedikit saya infokan buat sahabat-sahabat yang sudah pesan power 4 channel untuk di bagian soket speakon. Karena kemarin untuk video yang lalu saya lupa menjelaskan untuk di bagian soket speakon. Karena di sini untuk soket speakon cuma ada 2 soket speakon. Jadi untuk di binding posnya ada 4 set. Jadi di sini untuk mewakili 4 channel, 1 channel, 2 channel, 3 channel, 4 channel. Tapi untuk cek speakonnya di sini hanya menggunakan 2 speakon. Nah, cara pasangnya untuk per channelnya 1 min dan 1 plus. Dan satu channelnya lagi 2 min dan 2 plus. Jadi di sini ada 2 channel untuk dalam satu speakon. Demikian juga yang satunya juga sama. Jadi dipasang di sini ada petunjuk untuk yang A 1 plus dan 1 min, 2 plus dan 2 min untuk per speakon. Jadi satu speakon bisa dibuat 2 channel. Jadi 2 speakon bisa keluar 4 channel, terkecuali untuk di bagian input tidak bisa dipasangi cuma 2, otomatis yang berfungsi hanya 2 channel. Jadi kalau 4 channel harus dipasangi semuanya. Jadi untuk masing-masing karakter. Kalau dipasang cuma 2, jadi yang 2 aja yang berfungsi, yang sebelah sini otomatis yang sebelah sini tidak berfungsi. Jadi kalau sahabat mau pakai 2 channel, ada baiknya saran saya pakai seperti ini. Jadi yang ini berfungsi dan ini berfungsi. Tetap posisinya 2 channel, bukan 4 channel. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk di bagian speakon bisa keluar 2 channel, 2 channel. Jadi 4 channel, kecuali pakai yang manual, baru masing-masing kabel seperti ini. Jadi tergantung untuk kekuatan sama, setiap per channelnya mau yang mana boleh, yang mana untuk speaker besar, yang mana untuk speaker kecil, boleh. Karena kekuatan tidak ada dibedakan sama. Terus untuk di bagian power ini menggunakan fan DC yaitu ukuran 12 cm dengan kapasitas volt 12 volt. Terus di sini dilengkapi dengan soket dengan box pius pengaman. Jadi kalau mati total otomatis putusnya di sini. Jadi kalau powernya mati total tidak hidup sama sekali otomatis pius ini putus. Ada 2 kemungkinan kalau dia tidak bisa nyala sekali bisa jadi pius ini putus atau kabel ini putus.
dan yang satu kemungkinan lampu mati juga mati sangat total. Lampu mati nggak hidup ada. Terus untuk pengamanan yang berikut di sini sudah dilengkapi juga untuk di bagian fuse di dalam. Jadi buat sahabat-sahabat barangkali yang sudah pesan di channelnya Ismail Dadang untuk power-power yang bermasalah tidak mau nyala, tapi lampu indikator nyala di bagian depan, cuman untuk suara bermasalah. Sahabat-sahabat bisa cek di bagian dalam ini ada fuse, sahabat cukup membuka di bagian skrup samping ini, terus fuse-nya kelihatan di bagian dalam. Jadi harus dibuka untuk di bagian penutup samping, otomatis fuse-nya kelihatan. Nah, siapa tahu di situ untuk di bagian fuse ada yang putus atau yang longgar, bisa jadi seperti itu. Kalau memang permasalahannya di bagian fuse, biasanya kalau permasalahan di bagian fuse salah satunya putus, itu biasanya lampu indikator sinyal itu nyala terus, baru dihidupkan nyala tanpa mengikuti irama. Nah, itu biasanya putus fuse salah satunya, bukan dua-dua. Kalau putus dua-duanya otomatis dia tidak akan nyala. Jadi kalau putus satu, lampu sinyal nyala, begitu di-off-kan, begitu di-on-kan dia langsung nyala, tanpa bisa mengikut irama musik. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat, untuk sahabat-sahabat yang sudah pesan sebuah power dari channelnya Ismail Dadang. Terus di sini untuk yang lain sama seperti pada umumnya, menggunakan TR transistor Toshiba 2SC5200 dan pasangannya. Untuk di bagian kit draper ya seperti biasa juga menggunakan kit OCL sejuta umat 506, karena sangat banyak digemari oleh sahabat-sahabat kita di luar sana untuk kit seperti ini. Jadi sedikit informasi buat sahabat-sahabat, untuk sebuah power ini mentok di posisi kuil 4 in. Lebih dari 4 in bukan berarti tidak bisa, cuman tidak mencukupi untuk karakter. Semisal sahabat ingin membuat karakter low, kemungkinan sudah tidak cukup. Hanya untuk di bagian low mid, kalau sahabat-sahabat untuk tampil di luar rumah. Tapi kalau untuk dalam rumah ya silahkan, karena untuk di dalam ruangan tidak ada batas-batasan. Terkecuali sahabat-sahabat untuk di luar rumah, otomatis harus dipertimbangkan kekuatan sebuah power ini. Kita lanjut lagi mendengarkan. Sahabat, untuk hasil suara seperti Gimana itu. Sudah tahu belum kalau pengusaha? Jadi untuk power 4 channel setelah pengetesan ini langsung dibawa pulang ke daerah Wajo. Sekali lagi bukan Wajo Sulawesi, Wajo Pontianak. Jadi untuk Bang Joni kita bagaimana untuk hasil suara yang saat ini didengar Bang Joni? Mantap. Kalau tidak salah Bang Joni udah pernah pesan juga ya? Pernah, ini yang kedua kan? Yang kedua. Yang pertama gimana tuh hasilnya? Yang pertama mantap, jadi pengen pakai 4 channel lah, bikin 4 channel lagi. Biar minim powernya. Jadi kemarin Bang Joni kita juga pernah pesan sebuah power yaitu Trapo 10 ya Bang Joni? 15. Oh 15. Oke. Jadi sekarang kepengen coba power yang 4 channel. Jadi sekali lagi untuk power ini untuk ukuran kapasitas trapo tulisan di label yaitu 40, cuman kalau 40 yang pasaran saya hitung 20 ampere, karena untuk dibandingkan dengan power trapo pesanan khusus itu diameternya sama dengan trapo 10 ampere yaitu buatan CSA Torwit. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau order trapo silakan hubungi CSA Torwit. Jadi nomor WA-nya ada di baju ini. Silakan hubungi nomor WA yang tertera di CSA Torwit Ngawi. Jadi, buat sahabat-sahabat untuk pengetesan saya rasa sampai di sini aja dulu. Mohon maaf tidak masuk hati untuk menggurui sahabat-sahabat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi, buat Bang Juni barangkali ada yang ingin disampaikan buat teman-teman yang di Wajo. Silakan. Tidak ada kan kawan di Wajo itu mana? Tak ada. Iya, dengan Pak Iwan gitu. Itu aja, salam-salam buat kawan-kawan gitu di Wajo.
Jangan cukup ada. Cukup ada kan? Cukup ada. Kena ngomong di kamera tak ada bahan ya. Tak ada modal loh. Tak ada. Oke, Bang Joni kita katanya mau ngomong di kamera tak ada modal katanya. Ya, modal tak bukan modal di rumah. Tak nyangka. Ah. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf tidak masuk hati untuk menggurui. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.